semua. Saat ini Kidul Official akan mengajak kalian berkunjung ke salah satu pesanggrahan bersejarah di Yogyakarta, yaitu situs Warung Poto. Seperti apa tempatnya? Simak video berikut ini. Keberadaan pesanggrahan-pesanggrahan yang ada di Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta. Adanya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi, wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta yang diperintah oleh Sunan Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Ngarso Dalem, Sampean Dalem Engkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I, Senopati Engalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sultan Hamengkubuwono I kemudian membangun keraton dengan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan eksistensi kerajaan, diantaranya dengan membangun pesanggrahan atau tempat pesiar, benteng keliling di dalam atau cepuri, maupun di luar kedaton atau baluwarti, jagang, dan beberapa pemukiman abdi dalam. Pesanggrahan atau tempat pesiar merupakan tempat peristirahatan bagi raja beserta kerabatnya. Fungsi utamanya berkaitan dengan ketenangan dan kenyamanan untuk tempat peristirahatan, maka umumnya pesanggrahan dilengkapi dengan taman, segaran, kolam, kebun, dan fasilitas untuk kepentingan religius. Sultan Hamengkubuwono I dikenal sangat menyukai dan membangun banyak pesanggrahan sejak menjadi putra mahkota sampai pada masa pemerintahannya. Oleh karena itu, beliau juga dikenal sebagai raja pembangunan pesanggrahan. Selama periode sebagai putra mahkota, dari tahun 1765 Masehi sampai dengan tahun 1792 Masehi, sudah mulai membangun beberapa pesanggrahan. Berdasarkan sumber Babat Momana serta Serat Rerenggan dijelaskan bahwa pesanggrahan Reco Winangun mulai dibangun pada tahun 1711 Jenawi atau tahun 1785 Masehi yang merupakan karya putra mahkota yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengkunegara kelak pada tahun 1792 naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II.
Di dalam Babad Momana disebut angka tahun pembuatan pesanggrahan 1711 tahun dal Kanjeng Gusti Awit Yoso ing Rejo Winangun. Di dalam pesanggrahan Rejo Winangun terdapat sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya. Sebagai tempat peristirahatan, pesanggrahan ini juga pernah dikunjungi atau diinspeksi seorang pejabat Belanda pada 5-15 Agustus 1788 Masehi. Inspeksi dan kunjungan terhadap sarana dan prasarana yang dapat difungsikan sebagai pertahanan tersebut dilakukan bersama dengan benteng baluarti keraton. Pesanggrahan Rejo Winangun secara administratif terletak di perbatasan antara Kelurahan Rejo Winangun, Kecamatan Kota Gede dan Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Saat ini, sisa-sisa pembangunan pesanggrahan Rejo Winangun hanya tinggal sebagian dan lebih dikenal dengan nama Umbul Warung Boto. Pesanggrahan Rejo Winangun berbatas langsung dengan pemukiman penduduk di sebelah utara dan selatannya. Sisi timurnya berbatas dengan Sungai Gajah Wong dan sisi barat berbatas dengan Jalan Veteran Kota Yogyakarta. Gugusan bangunan pesanggrahan Rejo Winangun terbuat dari batu bata tanpa struktur kayu, seperti halnya bangunan pesanggrahan Taman Sari yang berdinding tebal. Kompleks pesanggrahan ini terdiri atas pagar keliling dan bangunan pesanggrahan. Pada saat masih dimanfaatkan sebagai pesanggrahan milik Sultan, pesanggrahan Rejo Winangun didirikan pada sisi barat dan sisi timur Sungai Gajah Wong dengan memanfaatkan unduk-undukan sungainya. Antara bangunan kompleks sisi timur dan sisi barat sungai memiliki sumbu imajiner yang membujur dari timur ke barat. Bangunan pesanggrahan Rejo Winangun di sisi barat terdapat dua kolam berbentuk bundar dan segi empat. Kedua kolam tersebut berdinding bata dengan perekat dan lepa.
Kolam pertama terletak di bagian barat berbentuk bulat dengan sumber air di bagian tengahnya. Kolam kedua berada di sebelah timur kolam pertama. Sumber airnya berasal dari kolam pertama yang dialirkan melalui sebuah saluran terbuka yang menghubungkan kolam pertama dan kedua. Kompleks pesanggrahan Rejo Winangun yang ada di sisi timur Sungai Gajah Wong, permukaan tanahnya lebih rendah dibandingkan dengan pesanggrahan yang ada di sisi barat. Itulah tadi destinasi wisata kita ke Warung Boto. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.